Mi-9 Reaper adalah pesawat nirawak atau drone yang dikembangkan oleh perusahaan Amerika, General Atomics Aeronautical Systems. Reaper adalah evolusi dari model Mk-1 Predator dan dirancang untuk menjalankan berbagai misi pengintai dan serangan. Berikut adalah beberapa informasi tentang Mk-9 Reaper. Mk-9 Reaper dapat digunakan untuk berbagai misi, termasuk pengintaian, pengawasan, pengamatan, dan serangan udara ke darat. Pesawat ini dapat membawa senjata dan melaksanakan serangan presisi pada target. Dibandingkan dengan pendahulunya, Predator, Reaper memiliki kapasitas bahan bakar yang lebih besar, jangkauan yang lebih luas, dan mampu membawa beban senjata yang lebih berat. Reaper dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk rudal udara ke udara dan udara ke darat, serta bom presisi seperti Heavy Ray dan GBU-12 Pathway. Mk-9 Reaper digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan berbagai negara lain di seluruh dunia. Pesawat ini memiliki peran penting dalam operasi militer modern dan pengintaian. Kemampuan Reaper untuk beroperasi dari jarak jauh menjadikannya pilihan yang efisien untuk misi pengintaian dan serangan yang memerlukan ketahanan dan keberlanjutan. Mk-9 Reaper terus mengalami pengembangan dan peningkatan teknologi untuk menjaga kemampuan yang relevan dalam taktik modern. Mk-9 Reaper adalah salah satu contoh drone militer yang sukses dalam menjalankan misi pengintai dan serangan udara ke darat. Kelebihan dalam jangkauan, ketahanan, dan fleksibilitasnya menjadikannya alat penting dalam operasi militer modern. S-70 Ochotnik, juga dikenal sebagai Hunter B, adalah pesawat tak berawak atau drone tempur berat yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Ini adalah pesawat tak berawak yang dirancang untuk berbagai misi, termasuk serangan udara ke darat, pengintaian, dan pertahanan udara. Berikut adalah beberapa informasi tentang S-70 Ochotnik. S-70 Ochotnik memiliki desain yang mirip dengan pesawat tempur bermesin tunggal tradisional, tetapi tanpa kokpit untuk pilot. Ini memiliki sayap delta dan memanfaatkan teknologi stealth untuk mengurangi jejak radar dan meningkatkan kemampuan infiltrasi. S-70 Ochotnik didesain dengan kinerja tinggi dan kemampuan jarak jauh. Pesawat ini dapat membawa berbagai jenis persenjataan, termasuk bom presisi dan rudal udara ke darat. Ochotnik dapat digunakan untuk berbagai misi, termasuk serangan udara ke darat terhadap target musuh, misi pengintaian dengan peralatan sensor yang canggih, serta misi pertahanan udara dan pemantauan wilayah udara. Ochotnik juga dapat beroperasi dalam peran pendukung dan koordinasi dengan pesawat tempur lainnya dalam formasi udara campuran. Ochotnik mengalami pengembangan terus-menerus untuk meningkatkan teknologi, avionik, dan kemampuan serangan serta pertahanan. Pesawat seperti S-70 Ochotnik dapat beroperasi secara terkoordinasi dengan pesawat tempur berawak, meningkatkan daya tembak dan operasional keseluruhan. S-70 Ochotnik adalah contoh pesawat tak berawak generasi baru yang diharapkan dapat memainkan peran penting dalam pertempuran modern dan operasi militer. Dengan desain yang canggih dan kemampuan serbaguna, Ochotnik memberikan tambahan strategis yang signifikan untuk kemampuan pertahanan dan serangan suatu negara.